Assalamualaikum warahmatullahi selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Selamat menikmati kembali indahnya hidung saya Manusia itu pada dasarnya dikendalikan oleh dua naluri yang besar Yang pertama itu adalah naluri untuk mempertahankan diri Dan yang kedua adalah naluri untuk mempertahankan spesiesnya Naluri untuk mempertahankan diri itu terlihat dari ketika kita takut kalau ketemu sama ular Kita gemeteran kalau ada kereta lewat yang terlalu dekat jaraknya dengan kita Atau kita menjadi sangat panik dan gemeteran ketika kita ada di sebuah gedung yang sangat tinggi melihat ke bawah dan lain sebagainya dan lain sebagainya termasuk juga rasa marah kita ketika orang lain memaki kita atau rasa sedih kita ketika ada orang yang menjauhi kita dan sebagainya itu adalah wujud dari naluri untuk mempertahankan diri ada juga yang kedua naluri untuk mempertahankan spesies yang untuk beberapa spesies selain manusia itu bahkan pengaruhnya jauh lebih kuat daripada naluri yang pertama naluri untuk mempertahankan spesies dalam diri manusia itu nampak dari misalkan rasa ketertarikan lawan jenis laki-laki dan perempuan misalkan yang seperti itu perempuan dandan untuk menarik perhatian laki-laki dan laki-laki berusaha menikmati hasil dandanan itu sambil mikir yang aneh-aneh dan sebagainya Nah ini adalah wujud dari naluri untuk mempertahankan spesies termasuk di dalamnya juga rasa kasih sayang terhadap anak kecil rasa cemburu dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, di dunia laki-laki itu dipenuhi oleh naluri untuk mempertahankan diri atau naluri di bagian yang pertama sehingga hampir seluruh tubuh laki-laki itu terkait dengan naluri untuk mempertahankan diri itu makanya jumlah masa ototnya menjadi lebih besar kemudian tulang-tulangnya lebih kuat dan sebagainya Termasuk juga adanya hormon e, testosteron dalam otaknya yang begitu dominan untuk mempengaruhi perilakunya. Sedangkan di dunia perempuan itu banyaknya itu adalah naluri untuk mempertahankan spesies. Maka sebagian besar tubuhnya itu juga disesuaikan dengan e, dengan wujud-wujud untuk mempertahankan spesies. Yaitu khususnya e, seksual dan reproduksi. Kita mengetahui hal itulah ya. Jadi nggak usah dibayangkan. Nah... Ketika pun kemudian manusia membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian membangun kelompok yang lebih besar, dan seterusnya, maka manusia itu pada akhirnya menciptakan budaya, dan tidak ada satupun hasil atau wujud kebudayaan manusia itu yang terlepas dari dua naluri ini. Misalkan, kita mengetahui soal pernikahan pernikahan itu adalah satu tradisi universal jadi baraya datang ke suku manapun bahkan suku yang paling terpencil sekalipun pernikahan itu pasti ada upacaranya bagaimana bentuknya beda-beda mungkin ritualnya beda-beda mungkin tetapi esensi pernikahannya itu selalu sama laki-laki dan perempuan dipertemukan kemudian untuk melegalkan seks dan seterusnya dan seterusnya Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika menikah itu, maka laki-laki yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan naluri untuk mempertahankan dirinya, tetapi kesulitan untuk mempertahankan spesiesnya, bisa diakomodasi kepentingannya. Begitupun sebaliknya, perempuan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan spesiesnya, tetapi kurang dalam mempertahankan dirinya, itu pada akhirnya juga klop dalam pernikahan itu. Seperti itu dan, dan panjang lah sebenarnya. Dan ini juga memunculkan etika-etika dalam masyarakat. Atau nah, contoh yang lain, misalkan kita berbicara soal hantu. Apa hubungannya hantu ini dengan naluri mempertahankan diri? Ya, ada banyak ya Misalkan begini: kalau kita berbicara soal tradisi uh, universal, maka kita juga harus menyadari bahwa salah satu tradisi universal itu adalah keberadaan hantu wanita cantik. Kenapa seperti itu? Karena ada keinginan dari masyarakat untuk men mencoba melindungi wanita-wanita. Kan wanita itu kesulitan sekali untuk mempertahankan diri khususnya di masa lampau. Jadi ketika mereka harus keluar rumah atau lepas dari keluarganya karena alasan yang sangat urgen atau karena alasan tertentu, itu berat sekali bagi mereka. Mereka bisa saja dicelakai di tengah jalan, diperkosa. Kalau diperkosa, maka dampaknya buruk. Satu, diperkosa sampai dibunuh agar tidak membocorkan aibnya atau diperkosa dan dibiarkan hidup tetapi kemungkinan di situ akan hamil-hamil, e, kemudian melahirkan, dan seterusnya. Dan itu adalah masa yang sangat rentan buat perempuan yang juga mengancam kehidupannya. Kan, namanya memperkosa itu artinya bahwa si laki-lakinya tidak bertanggung jawab, artinya si perempuan dibiarkan dalam kondisi yang rentan. Tetapi tanpa perlindungan dan tanpa ada orang yang bertanggung jawab atasnya, maka dari itu masyarakat berlomba-lomba di seluruh dunia untuk menciptakan satu etika yang diharapkan agar laki-laki e, yang menemui perempuan cantik di malam hari itu tidak langsung langsung berpikir yang ngeres-ngeres tetapi mulai mencurigai jangan-jangan ini hantu gitu. Bahkan di beberapa cerita tentang kuntilanak itu digambarkan bahwa kuntilanak itu e, meninggal gara-gara dia hamil atau gara-gara dia meninggal karena melahirkan anak haram atau anak hasil pemerkosaan dan sebagainya. Nah, cerita-cerita itu sesungguhnya adalah wujud dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan e, spesies atau untuk mempertahankan diri. Itu ujung-ujungnya adalah bagian dari naluri-naluri komunal manusia. Nah, kemudian setelah manusia itu menciptakan lembaga yang namanya pernikahan yang merupakan akomodasi dari dua kepentingan naluri utama itu, maka hal-hal yang lain pun mewujud yang dalam hal ini kita akan menemukan bahwa naluri untuk mempertahankan diri dan naluri untuk mempertahankan spesies itu adalah ada dalam satu kesatuan tidak lagi terpisah. Salah satunya adalah ketika mereka punya anak. Nah, kenapa punya anak kan punya anak itu artinya dorongan untuk mempertahankan spesiesnya. Tetapi di situ juga ada kepentingan untuk mempertahankan dirinya. Misalkan dalam masyarakat agraris itu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Kenapa seperti itu? Karena dalam masyarakat agraris itu lahan pertaniannya cukup, lahan pertaniannya ada. Tetapi sedikit yang menggarapnya. Bagaimana agar bisa menggarap dengan baik adalah dengan mempekerjakan anak-anak itu. Kan tanah pertanian zaman dulu itu nggak ada rekayasa genetik, nggak ada intensifikasi pertanian, ekstensifikasi, diversifikasi, dan sebagainya. Kan tidak seperti itu, sehingga misalkan ketika kita makan padi, kita harus menunggu satu tahun penuh untuk bisa panen. Nah, butuh tenaga kerja yang sangat besar untuk bisa e, menghasilkan panen yang melimpah, dan sebagainya. Nah, semakin banyak anak, semakin besar potensi satu keluarga untuk bisa menikmati panenan yang memadai, dan seperti itu. Nah, ide-ide kuno itu kemudian masih berlanjut sampai dunia modern kan kita ketahui bahwa dunia kuno itu usianya ribuan tahun sedangkan dunia modern ini baru beberapa ratus tahun atau baru bahkan beberapa puluh tahun dan karena itu lebih banyak wujud-wujud dari naluri itu yang masih lestari sampai saat ini. Nah, dalam konteks ini juga si anak-anak itu pada akhirnya seringkali digunakan untuk menjadi kompensasi bagi kegagalan orang tuanya. Nah ini saya yakin banyak di antara barai yang mengalami hal yang seperti ini. Jadi ada orang tua, si orang tua itu mendambakan bahwa saya ingin jadi kaya, saya ingin jadi orang hebat, saya jadi orang dan seterusnya. Tetapi dia itu gagal. Dan ketika dia gagal, dia tidak bisa mengulanginya lagi karena usianya sudah semakin lama semakin tua. Kan usia itu nggak bisa diulang. Nah ketika usianya semakin tidak bisa ditertolong lagi sedangkan ambisinya masih tinggi, biasanya si orang tua itu akan melimpahkan tanggung jawab untuk mencapai cita-citanya itu kepada anak-anaknya. Makanya sering sekali kita dengar orang tua di Indonesia itu yang mengatakan, nah jangan kayak bapak, sok belajar yang rajin. Kalau kalau kayak bapak makanya kayak gini kerjaannya nggak bener, bla 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 bla. Sok kerja yang rajin ya nanti jadi PNS dan sebagainya. Jadi bukan soal jadi PNS atau enggaknya, tetapi si anak itu ditekankan sambil membandingkan dirinya dengan si bapaknya atau dengan ibunya. Bahkan ada orang tua, misalkan ibu-ibu yang marah-marah sama anaknya, belajar nggak becus, ini kamu tuh harus 10 besar, gimana? padahal si ibunya sendiri nggak pernah 10 besar tapi nuntut anak yang seperti itu gitu kenapa seperti itu ya karena tadi itu ada naluri untuk mempertahankan diri dan naluri untuk mempertahankan spesies tetapi salah satu diantaranya jomplang Lalu kemudian kita tersentak oleh gagasan misalkan free child yang sekarang memang sedang banyak diwacanakan oleh orang yang katanya itu begitu mengguncang dan ya banyak lagi lah alasan-alasan dan wacana-wacana terkait dengan hal itu sebenarnya ini adalah gagasan lama kalau misal kita mau bongkar jadi free child itu adalah sebuah gagasan bahwa kita bisa saja hidup berkeluarga misalkan menikah tetapi tidak mau punya anak apa alasannya nah ini alasan yang pertamanya itu adalah begini. Coba sekarang Baraya bayangkan menjadi perempuan di dunia modern, misalkan ya Baraya itu sangat cantik, Baraya sangat kaya raya, sangat berpengaruh dan hidup dalam berkecukupan dan tidak mendapatkan ancaman apapun. Maka Baraya tidak memiliki alasan untuk mempertahankan hidup dengan cara mencari laki-laki untuk bisa mempertahankan dirinya sendiri, kan seperti itu. Dan Baraya akan merasa bahwa tidak harus melanjutkan keturunan karena tidak usah mewujudkan e, naluri untuk mempertahankan spesies karena Dirinya sendiri memang sudah sukses, kan? Saya katakan tadi di, di pertengahan yang barusan itu bahwa salah satu alasan punya anak itu adalah untuk kompensasi atas kegagalan orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya berhasil, maka tidak lagi dibutuhkan kompensasi untuk kehadiran seorang anak seperti itu. Di sisi lain, kemudian si perempuan itu melihat, ternyata, nah ini ya, ini yang khas zaman sekarang. Ternyata proses untuk... Melahirkan itu atau bereproduksi itu Sangat berat dan beresiko sangat tinggi Ketika mulai hamil Terjadi banyak sekali masalah-masalah Metabolisme tubuh dan itu berlangsung Setidaknya selama 9 bulan Setelah 9 bulan itu Si perempuan harus melahirkan Persalinan dalam status yang Sangat gawat, sangat kritis Mengancam nyawa ibunya sendiri Dan si ibunya merasakan sakit yang luar biasa Setelah brojol Belum pulih, si ibu harus terikat Dengan anaknya si anaknya harus menyusu kepada ibunya dan tidak makan makanan yang lain selain uh, yang dihasilkan oleh ibunya kemudian si anak itu gak berdaya sama sekali gak bisa jalan-jalan gak bisa apa sehingga eh harus dibersihin mandi harus dimandiin makan harus diberi makan dijaga habis-habisan dan seterusnya dan seterusnya uh, di sisi lain si, si perempuan yang tadi yang sudah memiliki kekayaan finansial itu kemudian melihat bahwa kalau saya harus melakukan hal-hal yang begitu memberi itu itu gak kebayang dan ditambah lagi kenyataan bahwa si perempuan itu mendapatkan harta kekayaan kan dari bekerja kalau si perempuan itu harus hamil melahirkan dan kemudian merawat anaknya setidaknya menghabiskan waktu tiga tahun, itu artinya menghambat karirnya dia awalnya Dipromosikan naik jabatan ini, itu tetapi kemudian ketika dia hamil, melahirkan, itu tidak bisa. Maka, ketika dia masuk kantor lagi, dia harus mulai lagi dari awal. Ini adalah kesulitan klasik para wanita. Coba bayangkan baraya, baraya sudah berkecukupan sehingga baraya tidak lagi memiliki alasan untuk mewujudkan naluri untuk mempertahankan spesies. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata untuk bereproduksi itu sangat menyakitkan dan beresiko sangat tinggi dan yang ketiga adalah baraya justru dengan mengikuti program beranak cucu itu ternyata malah menghambat karir dan sebagainya maka dalam konteks inilah kemudian kita menemukan sebuah motif yang cukup memadai alasan yang cukup masuk akal kenapa banyak orang-orang di dunia modern yang yang memikirkan free child bahwa kami tidak mau punya anak seperti itu Ya walaupun sekarang-sekarang kemudian alasan itu ditambahkan dengan alasan-alasan yang lain, misalkan tentang overpopulasi. Jadi ya kita kita bahas sedikit di sini Baraya bahwa overpopulasi itu adalah sesuatu yang nyata, walaupun dampaknya masih diperdebatkan, tetapi populasi yang berlebih di bumi ini memang memang nyata seperti ini. Kan catatan orang-orang Eropa dalam berbagai jurnal menyebut kalau bumi mau ideal itu maksimal itu 2 miliar ya, manusia, tetapi sekarang pada faktanya adalah hampir 8 miliar miliar manusia dengan pertambahan penduduk per tahunnya itu sekitar 150 juta individu. Artinya setiap tahun itu kita kedatangan satu Rusia atau satu Bangladesh. Sedangkan sumber daya alam yang ada di bumi itu semakin lama justru malah semakin tergerus. Jadi tanah di seluruh dunia sekarang itu sekitar 2,9 miliar hektar dan itu hanya bisa mencukupi kebutuhan makan manusia 10 miliar saja, tidak boleh lebih. dan itu pun dengan catatan bahwa manusia hanya bisa makan satu um, jenis makanan saja yaitu yang ditanam di, di area sekitar 2,9 miliar hektar itu tidak lebih dari itu. Nah, Artinya batas maksimal yang bisa ditampung bumi itu adalah sekitar 10 miliar, kita sekarang sedang hampir 8 miliar dan setiap tahun kita bertambah 150 juta orang. Maka kita bisa melihat masa depan yang sangat kelam. Itulah akhirnya banyak sekali orang-orang yang berpandangan bahwa bumi tidak akan diselamatkan lagi. Dalam hal ini kita akhirnya menemukan sebuah Momentum di mana motif-motif pribadi untuk tidak memiliki anak itu bertemu dengan motif-motif yang lebih etis terkait dengan masa depan dunia, bahwa kita memang semestinya tidak usah menambah populasi manusia. Nah, eh, tapi saya di sini harus menekankan satu hal baraya bahwa misalkan seperti ini ya, kita main permisalan ya tentang motif orang. Kalau sesungguhnya sekarang banyak perempuan atau banyak laki-laki yang memutuskan untuk free child dengan alasan bahwa eh, terkait dengan etika environment, eh, etika lingkungan hidup termasuk overpopulasi dan sebagainya, maka kita bisa menelisik apakah itu benar-benar eh, motif utamanya ataukah jangan-jangan itu motif yang lain. Eh, misalkan begini, eh Bumi itu sebenarnya sekarang memang sedang overpopulasi, tapi masalah intinya itu bukan overpopulasinya, tapi overkonsumsinya. Jadi, kalau kita bayangkan bahwa di masa depan bumi itu akan hancur, itu bukan gara-gara populasinya yang terlalu banyak, tetapi gara-gara populasi itu mengkonsumsi sumber daya yang terlalu banyak. Intinya seperti itu. Maka, kalau di dunia ini ada orang yang mengatakan bahwa saya ini mengusung free child, gara-gara misalkan ingin melestarikan bumi, maka coba lihat dulu apakah dia vegan. Apakah dia tidak membeli mobil berbahan bakar fosil? Karena kalau kita mau mikirin soal environment, maka yang pertama dilakukan itu adalah bahwa kita tidak menggunakan bahan bakar fosil atau meminimalisir sebisa mungkin. Berarti kita bersepeda atau berjalan kaki atau kalaupun berkendara kendaraannya listrik. Seperti itu. Kemudian, kalaupun memang untuk lingkungan hidup, maka yang kedua dilakukan itu adalah bahwa dia tidak makan daging vegan atau hal-hal yang semacam itu barulah kemudian free child. Jadi free child itu adalah level ketiga setelah dua level yang pertama itu selesai kalau pertimbangannya murni environment. Pertimbangannya murni adalah soal lingkungan hidup. Tetapi kalau ternyata dia makannya masih daging, dia kemana-mana masih pakai mobil mewah dan mobil mewah itu asupannya adalah bahan bakar fosil, maka sebenarnya dia tidak memikirkan apapun soal lingkungan hidup. Dia hanya takut aja menikah gitu atau dia takut aja ketika dia punya anak terus Sakit dan sebagainya kan bisa aja seperti itu, tetapi ngomong-ngomong soal itu, apa juga hak kita untuk... Kepo terhadap motif orang lain, kan? Kalau polisi ada pembunuhan, kemudian mencari motifnya itu wajar. Tetapi kita mengetahui motif orang lain untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, ya, apa juga alasan kita, kan? Ya, misalkan gitu, ya. Eh, dia mau bohong-bohongan aja gitu, mau dia mau takut aja, punya anak gara-gara takut sakit pas melahirkan. Misalkan yang seperti itu, ya, emangnya kenapa dengan itu, kan? Kita nggak rugi juga, dan gak ada masalah-masalah sosial yang akhirnya muncul gara-gara itu, kan? Dan jangan juga bawa-bawa ini ke dalam dalam ranah agama. Jadi maksudnya agama itu harus dijadikan inspirasi atau motivasi kita atau pendorong kita untuk melakukan kebajikan. Bukan dijadikan dalih pembenaran atas apa yang kita lakukan hari ini. Jadi misalkan tentang free child. Banyak orang yang kemudian mengatakan haram karena dalam agama Islam itu harus menikah dan harus punya anak dan bla 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 bla. Begitu ya, saya katakan bahwa dalam Islam itu menikah itu dan punya anak itu sunnah, dan karenanya kalau baraya mengharuskan hal yang sunnah itu menjadi bid'ah namanya. Seperti itu, dan agama itu kan interpretatif. Jadi, kadang-kadang kita memang memiliki alasan tertentu yang lebih besar untuk bisa menghindari satu aturan agama tertentu, dan itu diperbolehkan. Banyak contohnya. Jadi, sekali lagi begini: saya tidak termasuk orang yang free child. Saya punya anak, dan saya berpikir bahwa alangkah lebih baiknya kalau saya punya anak, dan kemudian si anak itu berkontribusi atas solusi masa depan dunia, daripada saya tidak punya anak sama sekali, dan saya membiarkan dunia tanpa tanggung jawab tanpa saya memiliki kontribusi di situ, saya mikirnya ke arah sana. Tetapi ketika saya melihat ada orang-orang yang memegang teguh free child, misalkan gara-gara berbagai alasan, maka saya pikir itu adalah bagian dari dinamika masyarakat modern. Dan kita memang harus bertoleransi atas hal itu, toh itu tidak memberikan hal-hal yang buruk terhadap masyarakat. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya serahkan kepada Baraya apakah Baraya mau menghakimi itu sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk saya tidak termasuk golongan orang yang seperti itu tetapi ketika ada orang yang berpikiran seperti itu saya tidak akan kepo untuk mempertanyakan apa motifnya baik Baraya itu saja ya terima kasih karena sudah menyimak saya Guru Gembul pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh